Assalamualaikum, ketemu kembali di Gitar Tenang atau di Gitar Antik. Untuk video kali ini kita mau mencoba mereview gitar ya. Coba mau mereview gitar dari customer kita yang kemarin datang ke bengkel kami untuk ganti starter sama setting sedikit. Oke, langsung saja. Kita mau mencoba mereview salah satu gitar made in China, Legacy. Merek Legacy seri MJG304CP EGI RDS. Ini untuk modelnya sendiri sudah kelihatan ya, model KB Grand Auditorium dan udah akustik elektrik. Untuk akustik, untuk preamp-nya sendiri ada beberapa fitur ya. Yang pertama ini ada volume bass tuner sama bass mid tritone sama bass dan udah digital. Oke, untuk tempat baterainya juga gini, tempat baterainya modelnya kayak gini. Di sini ini seperti kayak equalizer placement ya, tapi di sini suaranya sendiri lebih berat ya, lebih keluar ini ya. Soalnya kan tabnya juga modelnya Grand Auditorium. Untuk kemarin kita browsing tentang salah satu gitar ini ya, untuk harganya sendiri kisaran 1,5 juta tapi beda wilayah, jelas beda untuk perbedaan harganya. Oke, langsung saja untuk di spesifikasi gitar ini. Untuk di topnya ini menggunakan top mahogany ya, untuk back sama setnya juga mahogany. Dan ini untuk beatnya ini rosewood. Untuk necknya sendiri ini neck mahogany. Dan untuk model tuningnya atau dryernya ini menggunakan dryer chrome. Ini modelnya kayak model Yamaha Ergina. Ini untuk model misalnya dari ini. Untuk fingerboard rosewood. Dan di sini dengan harga 1,5 juta ini di topnya ada variasi milis terperang. Ini ada terperang. Dan di bagnya ini ada list, ini list tanam ya, bukan stiker atau gimana, ini list tanam dan udah full list binding ya. Menurut saya dengan harga segitu ya standar sih, gak mahal juga gak murah, gak mahal gak murah ya, standar lah segini. Di sini di sound hall ya, di sound hallnya ini modelnya variasi kayak gini, untuk kalau menurut saya ya, kalau menurut saya ini yang bikin kurang sedih cuma satu di bidang sedikit gitar ini. Gitar ini sebenarnya kan udah pabrikan, tapi di sininya ada kayak model gitar custom ya, atau gitar kawin. Sini ada di sini. Jadi ini dari sononya udah kayak gini. Jadi
menurut saya ya kurang menarik sedikit sih di sini. Masih ada titik kalau masih ini. Tapi untuk suara satunya aja. Kalau menurut saya tapi kan selera orang beda-beda. Ini kayak gimana, kayak kesannya kayak sayang tapi. Oke, kita coba dengarkan pakai sound atau ambience. Dengan budget 1,5 jutaan ini cukup dapat premium. Oke guys, untuk di video kali ini cukup sekian dulu, dan jangan lupa untuk di like dan subscribe nya agar kami itu semakin bersemangat dan memberikan konten-konten atau tips-tips seputar gitar.